you have the rabbit? No, please stop, no! No, I can't look at me like that. So why he stop? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight menemani hari weekend Anda. Mau ganti spray? Ganti spray, spray, spray. Hei, diganti semua. Hei, ayo kerja. Saya ingin ikut menyingkapi video kemarin ya. Saya sudah update di Facebook. Kemudian saya akan komentar di sini ya. Masalah majikan yang apa itu marahin jejenya itu sebenarnya orang Filipina ya. Orang Filipina, alhamdulillah bukan orang-orang Indonesia ya, tetapi sama saja juga. Sama-sama saudara seperjuangan kita ya. Nah, dari sini saya berpikir, pernahkah Anda menepati tempat yang sedang dia rasakan ya? Maksudku, pernah nggak ngalami hal serupa? Bagi yang pernah ngalamin, komen di bawah ya. Memang nggak semudah itu untuk menjadi TKW, tenaga kerja wanita, atau PMI ya, buruh migran Indonesia, atau PMI. Dari sini memang benar-benar harus kuat hati, kuat mental temenan ya. Benar, harus kuat banget. Karena kita bisa dibilang, kak enak nggak kerja di Hong Kong? Sebenarnya enak nggak kerja dimanapun itu sebenarnya sama ya. Tergantung nasib kita, kayak gitu loh. Saya pernah bilang, hai, bahasa itu penting sekali ya. Bahasa itu penting sekali dikarenakan di mana kita sedang, saya nggak ngomong masalah argumen ya. Saya ngomong masalah gimana kita berkomunikasi dengan majikan kayak gitu. Misalnya, kak aku di sini 9 tahun, aku di sini 3 tahun nggak ngerti bahasanya. Kalau saya, menurut saya, uang orang itu nggak perlu pinter untuk menjadi TKW. Yang penting satu, inisiatif, bisa ngambil hati majikan. Dua, tiganya, bisa berkomunikasi ya. Meskipun gradul-gradul sebenarnya nggak masalah. Yang penting majikan itu mengpak, ngerti, tahu, kayak gitu kan. Yang keempat itu, nggak usah disuruh, ya termasuk inisiatif, nggak usah disuruh, kerjaan itu sudah rampung semua, selesai semua. Apabila masih dimarahin kurang itulah, kurang bersih lah, masaknya kurang enak lah, kita bisa mempelajarinya, asalkan kita itu tahu kekurangan kita, kayak gitu. Kalau kita nggak pernah tahu tentang kekurangan kita, kita akan selalu menyalahkan majikan ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau dalam video kemarin itu, sebenarnya kalau saya, menurut saya itu the both side itu semuanya sama salai ya, kayak gitu ya. Majikan ini menyalahkan cecenya dikarenakan kenapa dikasih biskuit ya. Oh, sekarang saya tahu kenapa kamu di rumah nggak mau makan kayak gitu, karena pas waktu dia main itu dikasih makanan kayak gitu loh. Jadi anak kecil kalau nggak lapar ya nggak makan kayak gitu kan ya. Beda sama kita, lihat apa, pengen apa, makan apa ya kan. Beda anak kecil ya. Nah, itu saya juga pernah ada di posisi mereka, tapi alhamdulillah majikan saya itu baik, jadinya cuma ngomongin doang. Pantesan anaknya nggak mau makan kayak gitu kan ya. Orang kamu sudah jejelkan makanan, sudah kamu kasih makanan kayak gitu kan. Terus iya, saya tahu suatu saat misalnya anak itu sekiranya jam berapa boleh dikasih makan, tetapi I don't know, everyone is different ya. Setiap orang itu berbeda. Kalau di Indonesia juga anak kecil makan apa aja, karena memang klunding-klunding-klunding, banyak orang yang lewat, pingin apa kayak gitu. Kalau di sini kan beda memang. Cara mengajar anak kecil itu beda kayak gitu loh kan. Nggak boleh kasih ini, nggak boleh kasih itu, nggak boleh kasih permen, nggak usah dikasih ini, nggak usah. Kalau Indonesia bayi-bayi dipakani kerupuk, ora masalah.
Itu bedanya antara ya sebenarnya bukan antara Hong Kong dan Indonesia, sebenarnya dimanapun berada itu memang setiap majikan itu berbeda. Cuma salahnya majikan ini kenapa memarahi cecenya ada di publik, apalagi di depan anak kayak gitu loh. Saya dulu pernah ada majikan ya, saya benar-benar pas waktu mau tanda tangan saya bilang, setiap orang punya kesalahan dan saya pun karena saya kerja di sini agak lama lama, kemudian dia mau ambil saya kayak gitu karena katanya kamu sudah experience, kamu sudah punya pengalaman untuk menjaga anak. Saya bilang iya, saya punya experience ngajari anak, jaga anak, apapun tentang anak saya tahu. Tetapi, nah ini ada tetapinya, ada kalanya kita itu salah. Saya pernah salah, ya. Setiap orang pernah salah, apalagi bahasa saya nggak terlalu bagus seperti Anda. Sedangkan kalau kita di sini, saya pun ngajari anak ya, kalau bahasa kita meletot sedikit kayak gitu, majikan langsung komplain. Jangan ajari anak, jangan berbicara sama anak dengan bahasa yang tidak benar. Dikarenakan apa? Karena saya setiap hari sama anak. Kalau bahasanya nggak benar, anak itu tiru kamu kayak gitu loh. Kenapa kok nggak tiru orang tuanya? Karena orang tuanya sibuk kayak gitu kan ya. Itu sudah kena komplainan kayak, apalagi masalah makanan kayak gitu kan. Nah, terus dari sini saya dulu juga pernah bilang seperti ini, Mbok. Saya pernah salah, tetapi saya mohon satu permintaan saya, kalau memarahin saya jangan di depan anakmu. Karena apa? Karena apa itu resikonya jauh lebih buruk lagi. Kalau kita memarahi orang di depan anak kayak gitu, anak itu bakalan ikut kita. Anak itu lebih lebih suka mendengar baru dia mengucap kayak gitu kan. Sama kita pun seperti itu ya, kita belajarnya dari mendengar baru mengucap kayak gitu kan. Kalau kita dengarnya yang jelek seperti itu, anak ini sengkaknya, sengkak itu apa, sengkak sifat atau watak pun bisa berubah dikarenakan kesehariannya seperti apa. Kalau majikan kesehariannya seperti orang gila seperti itu, itu sepertinya orang itu kena hiper anu, ntar habis marahin anak, marahin jecenya itu langsung harus dicek blood pressure anu, pressure-nya ya. Kudine moro-moro jantungan mau diar ge, mau diar pisan. Wong kok dimarahin koyo marahin anjing ae. Ya. Sorry. Lah lagi yang nyeneni orang di depan orang banyak ya apa sih ini pikirannya di mana? Kadang-kadang enggak semua orang pinter iso mengendalikan emosi. Orang yang paling pinter yaitu orang yang bisa mengendalikan emosi. Oke. Aku ngendel emosi saya saja uang lira karuan. Ya. Kalau dimarahin sama majikan seperti itu, saya enggak kesuwen. Enggak bakalan saya dengerin. Udah, kalau saya dimarahin di publik seperti itu, enggak kesuwen. Aku enggak bakalan berdiri di situ suwen-suwen ah tidak. No. Langsung aku anaknya kayak nombok nih, pulang. Bawa kunci toh? Enggak bawa kunci. Ya udah, pulang aja, Mbok. Aku pengen minggat dari sini. Kayak gitu. Ngapain kita kerja di sama orang seperti dia itu, stres dia itu. Bukan gila loh ya, stres ya. Stres ya itu ya on apa-apa titik kancong ada apa bahasa Inggrisnya? Anxiety. Punya penyakit yang gampang dredeg, gampang kesusu, gampang wes gak duwe kesabaran. Itu buat apa sih kerja sama orang seperti itu kayak gitu? Lah diterus-terusin malah langsung melongso. Mbak-mbak, jangan pernah takut ganti majikan, ya. Jangan pernah takut ganti majikan dikarenakan kita punya hak. Jangan mentang-mentang sampean di rumah kekurangan ini, kekurangan itu, takut dintermini, terus kemudian takut pulang ke Indonesia malu sama tetangga atau jangan pernah takut masalah ini ya kan. Ya kan? Punya temen, contohnya saya boleh apa itu ganti majikan kayak gitu ya. Atau ganti agen atau piye carane enggak kerja di situ karena apa? Kerja di situ percuma, mangan ati. Kalau sekali dia marahin kita, kita biarkan tidak itu nanan apa-apa seneni suaranya kayak bledek. Memang ada orang bilang kalau sifat itu gampang dirubah, tetapi kalau watak, mbok ya sampai mati gondol. Ya, watak ya. Kalau orang udah punya kayak gitu, ngapain sih kita terus disori terus? Kita juga manusia loh, bukan hewan loh ya. Emang hewan naik kalau dimarahin kadang-kadang ya juga berok hap, kayak gitu kan. Kalau kita dimarahin meskipun kita salah, kita tahu kita salah kayak gitu kan ya, tapi nggak seperti itu ya. Ngomong baik-baik, kalau nggak mau ngomong baik-baik di rumah seneno entek no ya, jangan di pabrik malu kayak gitu loh ya kan. Itu kemarin itu anak PL itu kan temannya, kancanya
kancanya yang memedionya, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita memedio seseorang, apalagi dalam keadaan seperti itu, kemudian orangnya nggak terima, katanya masalah privasi kayak gitu. Menurut saya itu bukan privasi, itu bukti kayak gitu loh. Memang kamu kayak asu. Ya, he, kita sebagai TKW kerjanya sama manusia, bukan sama asu ya. Manusia punya hati, punya pikiran. Anjing kan punya hati, nggak punya pikiran. Kadang-kadang anjing juga nggak punya hati. Sake asu nih re, ya padahal asu nih gaknya penyapa lo ya. Terus disalahin oleh ono popo asu kamu. Padahal asu nih nggak salah. Sake asu. Ya, bagi, pokoknya bagi mbak-mbaknya. Ya, bagi mbak-mbaknya, apalagi yang nggak bisa bahasa. Lihat di Senen nih dia mau seperti itu. Gak kesuain mbak glendengen kopermu, udah. Di situ bilang aja, "Mbak, saya nggak mau kerja di sini. Kamu marah-marahnya kayak setan, demit dan sebangsanya." Ngono ya. Bilang kayak gitu sambil bilang dadah, ngono senyumnya sengembo. Dadah, kayak ngono iku lho, ngece. Wong aku gak gelem. Kowe sebelum mecat saya, ya? Ya? Saya mecat kamu, Mbok. Jangan dikira kamu cuma bayar saya 4.000 saja, kamu sudah semena-mena. Halo. Masih banyak majikan yang baik-baik untuk saya, yang sedang menunggu saya. Ya, apalagi bisa bahasa. Bukan pokcoy ya ini ya, tetapi kita cuma membela diri. Ojo nemen-nemen nanya nenek uang. Ya, bilang sama dia, apa itu, Mbak, nasibku kok yang ini. Wis nasibnya ketika yang ini. Bilang kayak gitu, nasib, jangan bilang nasibnya. Kamu bisa merubah nasibmu, kecuali kalau takdir. Orang takdir aja Gusti Allah bisa apa itu, bisa merubah. Kok masuk nasib aja kamu enggak bisa merubah. Ini nasibnya sama elek, enggak apa-apa, rubahlah nasib Anda, ya. Jangan terus-terusan di tempat yang terpuruk seperti itu. Dino-dino lah usaha hatiku, aku sudah dibajikan. Ku telepon mak. Telepon bojone, aduh Mas, aku nang kene. Jangan cuma mengeluh, usaha. Piye caranya supaya kita tidak mendapatkan perilaku yang seperti itu? Usaha. Kalau memang kita masih bisa diperbaiki, misalnya, oh iya Mbak, sorry aku salah kayak itu. Dulu saya pernah dibilangin seperti ini, seperti itu, stowok kuping saya sampai jebeber sak minyombone. Ya kan? Saya bilang, "Oke, suatu saat saya enggak melakukan kayak gitu loh." Jadi ya untuk hari ini saja kamu marahin saya tapi enggak di publik loh ya. Enggak di publik loh ya kalau saya mah bilangnya kayak gitu. Terus saya akan mengganti perilaku saya seperti ini, suatu saat saya enggak akan melakukan. Itu cukup, itu namanya chance, ya. Apa lah ngarane? Chance sih kok. Chance sama chance, ya. Apa bahasa Indonesia nih? Ya Allah, kesempatan. Astagfirullahaladzim, beri saya kesempatan kayak gitu. Kalau saya enggak bisa merubah perilaku saya, terus kemudian kamu juga masih seperti itu, ya kita sama-sama enggak cocok. Ya. Jangan dibilang majikan jelek itu ya. Kita itu bakalan mendapatkan perilaku yang jelek, enggak. Sebenarnya majikan itu, ini loh, satu. Orang majikan itu kadang-kadang cocok-cocokan, ya. Ada yang majikan itu guanti CC itu sampai 6 kali dalam 1 tahun. Loh kok bisa, Mbak? Bukannya 3 kali itu sudah di black, maksudnya sudah enggak boleh ambil pembantu lagi. Jangan salah, majikan gini pinter-pinter. Enggak namanya dia, nama suaminya. Enggak nama suaminya, nama neneknya. Enggak nama neneknya, nama kakeknya. Seperti itu, padahal sama-sama, ding. Ya, ya memang seperti itu. Pinternya orang-orang Hongkong kayak gitu. Kalau kita kan punya nama cuma satu, ya kan? Kalau udah di intermediate atau nge-break selama 3 kali dalam 1 tahun, ya wes over kita kayak gitu. Kalau kita masih punya kesempatan, misalnya belum pernah di intermediate atau nge-break, ya udah loskan saja, cut, wes break. No, aku nggak kuat kayak gitu kan ya. Semoga mbaknya ini yang ada di Hong Kong atau dimanapun berada, Taiwan pun ya, meskipun Taiwan katanya susah untuk ganti majikan gara-gara cuma potongan gaji kayak gitu, masih dalam potongan gaji dadak bengek ya. Nggak usah takut Mbak, kita bisa merubah nasib kita. Sopo ngerti kalau kita lepaskan majikan ini kita mendapat majikan yang lebih baik. Ngerti, apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan berikan itu mesti ono hikmah, mesti ono balasannya. Jadi kalau kita api ya mesti balasannya bagus, kalau kita jelek ya benci kayak gitu ya kan. Bagi bapaknya semoga dikasih kesabaran ya, yang ada dalam posisi anak PL ini tadi. Sebenarnya banyak sekali ya, tetapi saya mohon satu,
kalau masih bisa disabarkan, sabarkan. Kalau tidak, minggato. Ya, ganti majikan. Halo, ganti majikan ya. Ojo nang kono yang greget nih ati. Ini ati punya satu ayang ya. Dipun ngoten mawon ya, sing sabar Mbak E. Terus kemudian kalau enggak kuat ganti majikan Mbak E nggih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih dalam keadaan tipung mangkut ya, tipun mangkut ya. Jadi yang lagi libur hati-hati saja, cari tempat yang kiranya aman untuk kita ya, karena enggak semua. Ini tadi aku lihat di Facebook juga masih banyak orang-orang yang libur. Jadi saya mau mari kita berdoa yang libur juga dalam keadaan sehat-sehat saja, enggak ada apa-apa. Mbak-mbaknya semua yang ada di Taiwan juga katanya mangkutnya juga ke sana kayak gitu ya. Hati-hati nggih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga kita sukses. Dihindarkan dari sifat sombong dan iri. Dan juga kita diberi rezeki sing lancar, sak lancar-lancar kayak segera ya. Terus kemudian sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe and share. Komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.